Halo guys, ini gue berada di akun Mando, yang mana akun ini baru saja mendapatkan koni botol ungu dari NVT ya guys, dari lelang NVT yang jumlahnya 50 itu. Kalau ini kan on 500 ini yang dari gacha box itu ya guys ya. Jadi ada gratisannya ini, jumlah 500 di box R ungu itu. Nah, kalau akun Mando ini dapat dari lelangnya NVT yang seharga berapa guys? 15.000 zen atau berapa? Karena gue enggak cek guys ya, udah terlambat. Yang pasti dia gercep ya guys, dalam waktu 5 detik itu dia bilang udah sold, udah habis. Dan beberapa teman juga seperti itu, karena ada beberapa teman yang ngincer dan dalam waktu 5-10 detik itu udah habis, udah valid. Oke guys, jadi ini udah kita hyper. Nanti berry soda cone ini akan kita bikin hyper master plus LP100 guys ya. Kita evo juga ke bintang 9, kita bikin LP100. Jadi ini guys, kita hitung dulu ada berapa stok Hypandia guys ya. Kalau Hypandia banyak guys, Hypandia banyak. Kita cek dulu Hypanya guys, kita cek dulu Hypanya ada berapa, karena ini kita butuh berarti berapa guys. Kan nanti 90 kita butuh LP96, ini udah LP10, berarti kita butuh 86 hypan ya, dan yang 4 nanti dari sulanya ya, bintang 9 nya. Oke, yang intel agility sama note tipe ada berapa ini, kita cek dulu. Ada 58, berarti kita butuh nanti berapa guys, 38 ya untuk jadi 86, berarti butuh 28 guys ya, 28 sweetnya 28. Karena apa? Karena ini guys, ya gua kasih lihat. Oh sorry, ini kok ini botol. Karena ini ada hypernya, ada berapa kita cek, ada banyak guys hypernya guys di sini guys. Ada 121. Oke, ada 121. Jadi tenang aja, kita sweet yang ini guys, tipe-tipe STR aja mungkin ya. Kita switch dulu guys ke tipe agility. Kita berarti 58, untuk menjadi 86 kita butuh 28 ya guys ya, 28. Oke. Okay. Ini yang tipe STR aja mungkin. Kita ada berapa guys? Ntar gua cek dulu. 18. Oke, okay. Kita habiskan aja nih. Berarti intel yang banyak guys. Kalau gitu gua select yang intelnya aja ya. Intelnya ada banyak sepertinya ini. Kalau dilihat-lihat. Nah, ada 45. Oke, jadi kita select dulu ini 28. Ceng tipe agility. Oke, sepertinya gua udah sweet 28 guys. Jadi sweet tadi butuh 20 rupiah kali 28 berapa guys, mumet gua ngitungnya. Tapi rupiah dia 99 guys, tenang aja guys ya, tenang aja. So ini gua gini dulu, ini udah ada agility. Kita cek dulu guys ya, kita cek dulu udah berapa, udah ada 86 belum. Agility sama note type banyak. Oke, udah 86 ya guys. Jadi ini ada udah LP10 plus 86 96. Nanti kita switch ke bintang 9 plus 4 sulan. Oke guys, video gua cepetin lagi ya.
Oke, koni botolnya sudah LP96 guys. Kalinya tadi ada dua hepan yang kekunci ya, yang no tipe tapi nggak masalah. Yes. Nih, dah LP96. Wow. Ini bagusnya kita coba dulu ya guys ya. Kita coba dulu sebelum kita evo guys. Evo udah ready juga guys, Sudah ready bahannya. Tapi kita coba dulu dalam mode Hyper Masternya, oke? Kita kasih gear dulu, guys. Gua kasih lihat, guys ya. Jadi di sini banyak. Mau kasih gear apa? SSR, oke? SSR melimpah, guys. Yang Wood aja punya 1, 2, 3, 4, 5. Astaga, punya 6 kampret. Punya 6. Yang ini punya 3. New Year Benny Hammer-nya. Terus Christmas Ball-nya punya 5. Lama Magic Wand 1 yang ini guys, yang Ryukoh weaponsnya ada 8, 9, 10 guys, 10 guys, 10. Kiko Jumonji ada 3. Semua dikoleksi nih guys. Oke, kita kasih ini aja yang terbaru ya, Supreme Sword. Nah, moga jadi guys. Ntar gue cari dulu ini pasang di mana? Oh di sini elemen hit, oke berarti kasih ini dulu aja kali ya guys. Elemen prowess, tar mineralnya berapa ini? Wah mahal guys, karena mineralnya mahal harus triple min cost ini guys. Kalau gitu ini aja guys, triple min cost guys soalnya guys ya. Oke, triple min cost guys, ini guys harus triple min cost guys. Yang ACC nya ntar guys, udah poni mantap juga sebenarnya, tapi udah dipakai jadi biarin aja lah. Wah ini cocok sebenarnya guys ya, kasih ini cocok guys. Tapi armor yang ini apa guys yang cocok guys? Wah cek dulu ya, ada sernya. Yang cocoknya ini guys sebenarnya guys, tapi udahlah nggak bisa, yang penting triple min cost. Triple min cost dulu. Oh, ini juga bisa guys sebenarnya guys, ini min cost. Tapi di sini harus ada persen min cost ser. Susah ini guys. Ini cocoknya, tapi bodo amat lah. Udah kasih yang tadi aja ya. Kasih ini aja dulu. Terus kita ambil satu-satu ini guys. Nah pakai ini aja, gini-gini aja dulu. Yang penting ini guys, kuas lihat skill resistnya 100 plus ya, 100%. Skill evader rate ada tambah 50%. Regennya 6,5 jadi 2 detik. Kurangi 2 detik jadi 4,5. Oke, karena kita hanya dapat 1 regen aja pengurangnya, tapi it's okay. Kita coba dulu di mode hypernya guys. Oke sorry jadi agak lama ya ini. Kita masang kayak gini aja. Astaga guys, kita harus atur tim dulu guys. Kita coba dulu di hard mode ya. Kita coba di satu. Udah habis lagi hard modenya. Yaudah kita coba di sini. Kita pakai tim satu, ntar dulu guys, harus dipindah ke tim. Kita pakai apa guys? Kerem, pakai bagi, pakai bintang 9, bintang 9 nya aja ya. Nih, sini nih, gini guys. Kita kombin dengan bintang 9-nya aja lah buat uji cobanya. Kalem ya. Wow, mantep banget ini. Bintang 9-nya udah. Ini nanti ini setelah ini kita buat bintang 9 juga. Kita colok 4 sulan. Gua kasih lihat sulannya ada berapa, guys. Leonard. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sulanya lama. Oke.
Langsung aja kita ke main stick lagi. Kita tes pakai tim satu ini ya. Kita lihat dulu guys, kayak apa ini spot kotornya. Koni botol maju. Skillnya, skill 1-2 nya mirip ini ya guys ya, mirip-mirip Koni botol water yang jadul ya guys ya. Skill-skillnya, grafiknya. Kasih ini dulu. Oke, good juga guys ya. Wah, mantap guys. Set. Kasih SSR langsung kena knockback semua guys. Wah, gila. Nanti kita coba PvP lawan akun saya aja guys. Nanti kita pakai akun buat lawan R+62 ya. Pakai tim 1 nanti gua benerin dulu. Wah, mantap guys. Warnanya bagus ya guys, ungu lagi, astaga. Guys, gua main Land Ranger nih, suka pertama lihat Ranger yang ku suka itu Koni botol guys ya. Gua main di era UB unit Brown, tapi gua kan belum paham ya. Belum paham kalau Brown waktu itu GG. Yang gua lihat ini guys, Koni botol guys. Ntar gua set dulu guys, gua set dulu buat tim attack. Biar enak nanti. Biar mantep ya. Ini pakai bentar guys. Sini. Gini. Oke. Remnya sini rem. Ada gearnya. Oke lah. Kita pakai ini aja. Nggak usah bawa Ersa ya, nanti dicoba it's okay, tapi kayaknya duek GG guys. Ini juga GG guys, tapi pakai ini aja dulu ya. Gua seneng ini guys, settingan ini guys. Nanti kita buat PvP, kita tes lagi guys. Oh bentar guys, Eren jangan tim 1 guys. Erennya jangan tim 1 guys. Eren jangan tim 1 Eren. Tim 1 kita kasih siapa guys? Emilia aja. Emilia. Nah gini ya. Nih, kalau buat lawan R+62 enteng ini guys nanti guys. Jadi biar sama-sama enjoy, nanti kita lawannya R+62 aja ya. Buat uji coba Koni botol ini di PvP. Kita lihat sekali lagi guys. Reviewnya si Koni botol. Wah. Mana? Wah ini. Dah. Kita spam Koni botol setelah ini, karena ini si Paimon ini kan kerat guys, jadi harus gua munculin dulu ya. Ah terlalu cepat guys gua ya. Wah tapi ini ya guys Koni botolnya. Wah, gila guys. Oke sorry, tadi harusnya di awal gua perlihatkan dulu. Kalau skill-skillnya kalian bisa cek sendiri di kolek ya guys. Tapi ini guys ada perbedaannya yang pasti ini elemen dark. Kalian bisa bedakan sendiri nanti. Bedakan sendiri dengan Koni botol yang dulu, tapi kalau dari grafik-grafiknya hampir sama ya, animasi-animasi grafiknya. Ability beda guys, karena ini ability spam clone ya. Terus yang ini nullify skill resist dark ya. Tapi jangan salah. Meskipun ini ability nullify skill resist dark, tapi dia adalah elemen dark guys. Jadi dia juga bakalan GG nonjok saat lawan like, karena itu secara alami ya guys. Dark dan like itu saling membunuh kan ya, saling membunuh guys. Jadi udah otomatis, apalagi kalau dikasih ini. Kasih SSR plus nanti guys. Ada gear dikasih semisal elemen prowess. Nah, atau elemen hit, tapi mungkin lebih cocok elemen prowess ya ini. Buat si Koni botol ini ya, jadi biar damage-nya bertambah. Jadi dia
bakalan GG juga guys, lawan si Light guys ya. Jangan salah, meskipun ini oke, Nulivinya skill resist dark ini ability, tapi secara alami ya, dark itu untuk melawan Light ya. Begitu sebaliknya, Light melawan dark gitu ya. Jadi mereka akan saling counter. Nah ini guys, jadi secara alami dia juga sudah nanti bisa melawan si Light. Gila, GG. Oke, kita coba dulu di PvP guys. Kita coba dulu pakai tim 1 ya. Oke, video gua lanjut guys, sorry karena tadi ada azan jadi harus gua stop. Dan gearnya sudah gua pasangin kayak gini guys ya. Ini gua pasangin kayak gini akhirnya. Kita pakai ini Supreme Sword Clone Clothes ya. Ini ambil dari Gambler. Dan ini guys, New Year Flowercomb. Sebenarnya guys, sebenarnya gua pengen sekali dipasangi ini guys. Cuman kita harus switch dulu dan mungkin membutuhkan material banyak, jadi udahlah, ini hampir sama aja. Ini Celebrate, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita coba guys ya. Kita coba buat attack R+62. Jadi uji cobanya dengan akun R+62 aja. Mana guys? Nah ini. Oke, kita langsung tes attack PvP Connie botolnya. Oke, ini kita manual dulu guys. Kita kasih manual dulu karena apa? Karena kalau langsung auto guys, nanti kita kalah di Dragon ya. Dia akan up mineral dulu guys, sampai 4 baru Dragon. Kalau gini kan kita bisa. Nah, Connie botol mana ini? Connie botol, Connie botol kita. Wah, terlalu rame guys. Ini Connie botol. Ah, itu udah loncat-loncat kelihatan ya. Kita lihat guys, knockbacknya guys. Dan regennya masih lambat ya guys ya, lambat. Ini harus di bikin bintang 9 memang guys ya. Harus dibikin bintang 9 guys. Nah, tapi kita butuh HP persen juga enggak guys? Kalau gearnya ini kita no HP persen ya, no HP persen. Wah, tapi loncat-loncat ya guys. Ini elemental hit guys, gua kasih lihat lagi. Ini no HP persen dengan stat keempatnya elemen hit guys di armor. Jadi gimana menurut kalian guys? Tetap butuh HP persen ya. Tadi udah gua coba pakai ini guys. Kita di video yang di main stick itu tadi kita pakai gear ini kan, HP persen ini ya. Tapi terus ada gua jeda, terus gua pindah. Nah ini. So, kita coba sekali lagi guys. Kita coba sekali lagi Koni botolnya. HP-nya cuman berapa tadi? Rp8 jutaan. It's okay. Mungkin nanti kita cek reply juga ya guys ya. Cek reply. Tadi sebelum pas jeda gua ada uji coba attack akun R+62 juga guys. Tapi nggak gua record karena ada azan. Jadi gua juga harus diem. Waduh, ini azan gua malah main PvP guys. Astaga, semoga Tuhan mengampuni. Wah, mantap guys. No HP persen kayaknya tetap oke ya guys ya. Tetap oke guys. Kalian bisa lihat guys. Tuh, loncat-loncat langsung. Set. Dikombin dengan Rimuru. Tapi ini guys, jangan salah. Kita tetap harus bawa Anubis. Anubis dan tanker Sally ya. Anubis Sally. Gua pakai ini guys. 4 tanker guys. 4 tanker. 4 strength, sorry. Eren ini gua sebut dia attacker guys. Sekalipun dia tipe strength, tapi dia suka nyelonong maju, jadi gua sebut dia attacker karena meninggalkan area tanker. Ini jadi gua tadi ada tes attack sebelumnya. Nah ini kita lihat reply ini yang
mungkin dari reply guys biar kelihatan ya. Ini masih pakai gear yang itu guys. Waduh, apa persen awet guys. Pakai Demon Max ya. Pakai Demon Max. Yang lebih awet guys pakai yang Demon Max ya. Oke. Ini enggak gua record karena apa? Karena tadi pas azan guys. Ya azan gua sambil dengerin guys. Gua diem main PvP. Oke guys. Sepertinya lebih awet ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Lebih awet guys pakai HP persen ya. Mungkin ini stat keempatnya gear darknya ini harus di kasih HP persen ya guys. Lebih awet guys. Oke, lebih spam awet guys. Set. Wah, kalau udah loncat-loncat kayak gitu guys, tuh langsung pada jatuh guys. Set. Cuman ini ya, semprotannya tertutup ranger lain guys, sayangnya guys. Coba dia koni botol di luar sini ya, jadi kelihatan ya. Oke. Sepertinya lebih good pakai HP persen ya. Oke. It's okay. Sekarang kita SS dulu guys yang mode HM-nya. Mode HM-nya kita nanti kita atur lagi. Oke. Kita SS dulu. Nah, ini. Set. Terus kita sweet, guys. Ini 96 ya, 96 tambah 4 sulan nanti, guys. Jadi LP 100 dia bintang 9, oke. Langsung aja, guys. Karena udah kita SS, guys. Warnanya apa? Oh, tetap ungu. Oke, tetap ungu, guys. Tetap ungu. It's okay. Tetap ungu, guys. Untung saja tetap ungu, guys. Tetap ungu. Nah, tetap ungu ya. Cuman ungunya agak ini, agak samar-samar. Kita kasih ini, guys. Leonard agility aja. 4. 1. 2. Tiga, empat, oke, LP 100 guys, kita SS dulu guys, gila, kok di botol ungu LP 100, ini regennya nanti 4,5 detik ya, sekitar 4,5 detik guys. Oke, udah kita screenshot. Kita punya bahan up-nya enggak ini, guys? Cek dulu, guys. Kenapa ini? Kalau enggak ada bahan up-nya ya udahlah, nanti aja guys, bahan up-nya. Cari dulu. Ini sini mah belum, guys. Masih 8 detik ya. Masih 8 detik. Apa-apa, gini aja kita coba dulu ya, guys ya. Kita coba dulu di main stick. Main stick. Ya kasih temen lah, goblok sekali kita. Kenapa langsung di main stick? Kita kasih temen dulu. Temennya kayak yang tadi. Oh ini guys, gue SS dulu guys, sorry. Kita SS dulu baru kita. Oke. Kita tur tim, sorry ini konten muter-muter aja guys. Kita pakai bagi rem di sini. Terus sini di depan guys, jangan lupa ini juga depan. Kita pakai rimuru ya, rimuru aja karena ini udah kita lepas tadi, kita armor ambil di sini. Oke, langsung main stack.
Koni botol LP100 guys. Koni botol ungu LP100. Gila. Oh jangan ini. Gua gak cek ability dapat apa guys. Guys, tadi gua gak lihat ability dapat apa guys. Sorry ya. Astaga, gua mesti kayak gitu guys. Wah, kayaknya makin gacor guys ya. Makin gacor. Oke. Sepertinya makin gacor. Kita cek dulu, astaga. Kita dapat apa ini tadi? Dapat ability apa, guys? Gua enggak lihat kayak gitu, guys. Gua mesti enggak teliti, guys. Charm resisten. Oke, okay. Anti charm. It's okay lah ya. Ini ada reawakening satu tapi biarin aja ini. Ini stat-statnya belum full ya guys, karena ini belum max ya. Tapi yang pasti ini kita dapat charm resisten LP 100. Kita review lagi. Kita pelan-pelan guys, harusnya guys ya. Jangan langsung munculin banyak guys. Ini dulu sama si Anubis. Masih lambat guys ini regennya karena apa? Wah, kayaknya langsung nonjok ya. Set. Set. Wah. Loncat. Dia nambah buff untuk dirinya sendiri. Set. Wah, langsung gila. Kita tetap mantap guys kalau di botol ini guys. Jangan salah guys. Oke. Wah, gila, mantap guys. Mantap. Kita coba di PvP lawan RP62 lagi. Tapi ini belum maksimal ya. Belum maksimal guys, karena apa? Karena levelnya belum up. Jadi belum maksimal. Jadi biarin aja dulu. Yang penting kita tes dulu guys. Test drive di sini guys. Lawan RP62. Ini belum maksimal ya guys ya, karena statnya belum max dan gua harus manual tek, gak masalah ya, maklum HP-nya kentang guys. Oke, langsung nonjok guys kayaknya guys. Set. Nah, kita lihat aja dulu guys. Ah, koni botol udah nyekil loh guys, kalian lihat kan koni botol nyekil guys. Nanti kita lihat reply-nya ya, kita lihat reply-nya. Oke, kita lihat reply-nya. Mana koni botol? No HP persen ini. Regennya masih lambat ya, karena belum maksimal. Duh, hujan guys. Hujan guys. Hujan. Set, tapi sepertinya worth it lah ini ya. Jelas lah guys. Koni botol ini ranger kesukaan gua pas pertama main Land Ranger. Ini dulu guys. Dan gua main Land Ranger nih botol pas lagi lagi homing. Oke. Mantap, udah kita auto aja. Ini belum maksimal karena belum up ya. Mantap guys. Gila. Akhirnya kita mereview koni botol dark ya, yang limit guys, jumlahnya NVT cuma 50 dan tersedia di reward 500 ya. Udah kita bikin LP 100 nih, mantap memang. Ini sepertinya induk pertama guys yang memiliki Wensuda koni. Gua terkesan guys, karena jujur gua suka koni botol di awal-awal main. Itu memang koni botol yang gua sukai dan sampai sekarang pun seneng guys, apalagi ada muncul dark ini
diberi kesempatan mereview pertama ya dari Hypermaster sampai bintang 9-nya. Oke. Kita beri selamat kepada Mando ya, guys ya. Karena mendapatkan koni botol dari NVT dengan perjuangan harus gercep 5 detik pencet. Gila ini hoki banget guys, 5 detik shot loh guys ya. Ini gak ngerti gue Mando ini gimana caranya bisa mendapatkan secepat ini. Karena beberapa teman gagal guys mendapatkan. Sama-sama gercep, sama-sama stay, tapi loadingnya lama terus violet ya, seperti itu. Oke, kita sudah review koni botolnya. Salam Line Rangers Indonesia, salam apetable, semadan kuat, jangan pernah berhenti kaca. Mantap, mantap. Peace.